Duh, capek banget kuliah kalau dibully terus. Mas. Eh. On the way, Mas. Mama WA. Nah, hari ini Mama. Siapa tuh? Siapa yang mecahin kaca ya? Eh, apa nih? Gua bantai semua yang ada di rumah ini. Salam dari Jafar, saudara kembar Fajar. Siapa ya? Emang gua punya saudara kembar? Nggak tenang banget hidup gue ini. Mana di rumah gak ada siapa-siapa. Duh, kalau dia kesini gimana ya? Ah, wah ya Bud aja deh. Bud, lu sekarang di mana? Balas cepet dong Bud. Genting nih. Ah, aduh, di luar lagi dia. Mana ya? Ah, gue lagi ada masalah nih. Gak enak kalau di WA. Besok aja malam gua ke rumah lu ya. Siapa, nak? Hah? Fajar, mah. Oh, kenapa dia? Katanya sih lagi ada masalah. Gak bakal tenang tidur juga kalau gini, mah. Mama pulang. Eh, kenapa kaca pecah ya? Apa nih? Gua bantai semua yang ada di rumah. Salam dari Zafar, saudara kembar Fajar. Hah? Fajar tahu nggak ya? Fajar, bangun! Kenapa, mah? Kamu tahu nggak siapa yang mecahin kaca? Hah? Mecahin kaca? Mama bakal ngasih tahu nggak ya kalau gua punya saudara kembar? Pura-pura gak tahu aja deh. Gak tahu, mah. Hah? Berarti dia gak baca surat yang ada di batu itu. Oh ya udah, Mama kira kamu tahu. Hah? Kok Mama gak ngasih tahu sih? Malam pun tiba. Fajar berniatan pergi ke rumah Budi untuk cerita kejadian semalam. Mah, aku izin ke rumah Budi ya. Hah? Udah malam loh, ini jam 11. Beneran doang kok. Kalau kamu keluar, gak akan kasih Mama masuk kamu. Apaan sih? Cuman ke rumah Budi doang? Fajar! Aduh, sendirian aku di rumah nih. Mana Papa belum pulang kantor? Eh, Jar, ayo masuk. Jar, lu kemarin kenapa? Hah? Kemarin gua pulang ke rumah mama gua, terus dia udah pergi. Tapi dia ninggalin ini nih. Apa isi suratnya? Fajar anakku, sebenarnya kamu punya saudara kembar bernama Jafar. Mama tahu kamu bingung, tapi untuk sekarang sebaiknya kamu pergi dulu dari rumah karena Jafar akan datang ke rumah untuk membunuhmu. Saudara kembar lu. Dia nyakitin lu. Setelah gua baca surat ini, kayak ada orang masuk ke dalam rumah. Terus waktu gua dengar ada yang datang, gua langsung ambil pisau terus sembunyi. Setelah itu apa yang terjadi? Gua lihat dia manangin foto keluarga lama banget sampai akhirnya dia nangis sambil bawa pisau. Terus sebelum dia mau ngebunuh gua pakai pisau, gua tusuk dia dari belakang. Aish. Gua nusuk sambil bilang, "Halo, Fajar." Hah? Tenang lu, tenang. Jar, Jafar di sini. Rasakan ini. Mas, on the way, Mas. Budi nge-WA. Jar, Jafar di sini. Fajar pun bergegas pulang ke rumah setelah mendengar VN dari sahabatnya. Duh, apa pulangnya lama banget sih? Pulang polisi aja deh. Ini tindak pengancaman pembunuhan. Halo, 911 di sini. Ada masalah? Tolong, Pak. Ini ada yang ngancam membunuh saya. Oke, Sherlock aja ya, Bu. Nanti kita ke sana. Oh, iya. Makasih, Pak.
siapa itu? Fajar, kamu udah pulang, nak? Zafar. Sudah dua korban. Papa pulang. Loh, kok tumben mama gak nyambut papa? Mana ya? Ma? Gak, ini gak. Duh. Kamu kenapa? Kayak ketakutan gitu. Ngomong yang jelas. Itu mama. Ah, gak jelas kamu. Awas. Mama, perbuatan siapa ini? Kayaknya ini perbuatan Zafar ya, Pak. Soalnya mama ninggalin surat ini. Hah? Pajar anakku, sebenarnya kamu punya saudara kembar bernama Zafar. Mama tahu kamu bingung, tapi untuk sekarang sebaiknya kamu pergi dulu dari rumah. Karena Zafar akan datang ke rumah untuk membunuhmu. Zafar? Siapa Zafar? Berarti lu bukan papanya. Mama pasti senang. Kok gak ada yang buka ya? Kok gelap gini sih? Ma? 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 Mama? Kok bisa jadi gini? Jangan bergerak. Angkat tangan. Loh, Pak. Saya bukan pelakunya. Udah angkat tangan. Atau saya tembak kau. Iya, Pak. Akhirnya beres juga. Ya kali mau ngebantai ngasih tahu dulu. Aduh, nggak bakal tenang tidur juga ini mah. Hah, tenang. Syukur-syukur kalau Zafar kesini bakal lebih mudah buat jadi dia korban. Kok mama nggak ngasih tahu sih? Gimana? Sekarang lu terima. Tiga orang itu kan. Ini akan mudah sekali, sesuai rencana. Lu tahu kan apa yang harus lu lakukan? Iya, aku tahu. Sudah enggak sabar ngambil bagian dari akhir itu. Maaf ya Budi. Soalnya aku udah lama banget pengen kayak gini. Hahaha.